jika ada Hai, hey guys, balik lagi sama aku di reactionnya Abang. Ya guys, gimana kabar kalian hari ini? Udah pasti baik-baik aja, udah pasti sehat-sehat aja gitu ya kan? Karena hari ini adalah hari yang baru, gimana kita udah siap untuk mau langsung aja nge-react lagi gitu ya kan. Dan ya, sebelum kita lanjut nge-react, gue kasih kesempatan untuk lo orang semua langsung subscribe, nyalain loncengnya ya, supaya lo orang semua dapat notifikasi terbaru dari channel gue, dan supaya lo orang semua gak ketinggalan gitu ya kan. Dan jangan lupa juga untuk kalian follow Instagram gue di sini, supaya kita bisa berteman, dan supaya kalau misalnya kalian mau request juga bisa langsung ke situ gitu ya. Ya udah, langsung aja lah ya. 5 detik subscribe, nyalain loncengnya mulai dari sekarang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Ya guys, sekarang kita udah siap untuk mau langsung aja nge-react. Udah biasa gitu ya kan kalau Betran Peto lagi. Dan ya udah gitu. Biar nggak kelamaan juga gitu ya. Ya udah, langsung aja lah ya. Check this out. Let's do this. Aku jatuh cinta pada seseorang yang cuma bisa kulihat tapi tak bisa kuajak bicara. Oke. Ntar dulu, ini Betran lagi di mana ya? Di luar negeri nih, jalan-jalan nih pasti nih. Oke, next. Aku jatuh cinta pada seseorang yang cuma bisa kubuatkan cerita, tapi tak bisa kuajak membuat cerita bersama. Ini waktu di runs ya. Aku jatuh cinta pada seseorang yang cuma bisa kudengar suara tawanya, tapi tak bisa menjadi alasannya tertawa. Ntar dulu, by the way, gue seneng banget kalau misalnya depannya ini story-story kayak gini-gini nih. Ini kayak, oke. Kan soalnya kan gini, lo ngebuatin kayak viti-viti gitu ya kan, video-video yang bener-bener teaser gitu loh, kayak ya udah ini kumpulan-kumpulannya, terus lo bikin kayak gini gitu. Itu agak kreatif sih, dan itu gue senang, dan ini kayaknya gue bakalan react terus. Gimana sih, gue bakalan ya udah, langsung lah ya, next. Aku jatuh cinta pada seseorang yang cuma bisa kusimpan namanya tapi tak bisa kuajak pulang sama-sama. Oke. Oh my god. Malam itu aku mendengarnya tertawa tepat di depanku, berdua saja. Wow. Di antara kesunyian malam dan sayup-sayup perasaan yang bilang padaku bahwa mungkin saja malam itu adalah malam pertama dan terakhir di mana aku bisa. Sumpah, ini lebih kreatif banget sih, dan ini gue kayak ngerasa oke. Gue ngedengernya tuh kayak baper gitu. Gimana? Lu orang pada baper nggak? Pasti baper lah, gila lu nggak baper. Jangan gila-gila deh. Oke. Next. Sumpah gue baper. Ketika pulang, aku menyadari satu hal. Bahwa aku telah jatuh cinta pada seseorang yang pernah mengajakku bicara. Oh my god. Dan itu sudah sempurna. Manakala hati. Oke, ini gue tahu nih yang di apa namanya, di Anet tuh, itu yang video klip pertamanya deh. Cuma gue lupa liriknya apa, atau itu coveran, gue juga lupa. Nah, kalau yang selanjutnya, next. Ini tuh di apa ya, yang habis lagu barunya si Betran yang sahabat kecil, habis itu ini nih keluar nih, gue lupa ini apa liriknya. Ini udah pernah gitu. Oke, next. Sumpah ini masuk banget dah. Story pengantarnya tuh depan, story pengantar nggak tuh? Openingnya tuh depannya tuh udah oke banget gitu loh. Terus masuk ke si, astaga, keren banget sih ini. Tolong yang punya channel ini dilanjutin terus yang kayak gini. Ini gue senang banget sumpah, dan gue bakalan nge-react juga sih. Next. Suara semalam dan siang seakan berlalu. Ntar dulu, ini juga gue gak tahu ini lagu siapa. Dan dia juga si siapa namanya, si yang punya channel ini gak nyantumin juga ini lagu siapa. Gue gak tahu, dan ya bagus gitu. Oke, next. Nah, ini gue lupa nih. Ini waktu pas apa ya? Video apa ya? Gue lupa, sumpah beneran gue lupa. Coba tolong yang ingat kasih tahu di mana. Next. Gue lupa ini. Kutunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi.
Aduh, lupa lagi ini lagu apa sih, judul apa sih? Gue lupa deh ini. Aduh. Nanti coba sambil gue nyanyi-nyanyi, gue agak lupa sumpah. Next. Ini juga Anet yang video klip nih, kalau nggak salah ini sama Zara deh. Ini kalau misalnya lebih banyak lagi footage-nya, ini bakalan lebih keren sih menurut gue. Ini terlalu sedikit menurut gue footage-nya itu masukan buat yang punya channel, supaya lebih, ya, lebih banyak aja gitu loh, lebih bervariatif gitu ya. Oke, okay, next. Tuh, karena lihat deh, karena ini terus gitu loh. Nah, ini udah mulai ganti. Ini waktu pas live bareng ya, lupa gue. Iya deh, kayaknya ini gue pernah react juga video yang kayak gini. Oke, okay, next. Oh, ini yang kemarin nih. Ini oke. Okay. Ini lucu sih. Lucu banget. Oke, okay, next ya. Lihat siapa nih. Oke, okay, next. Ini yang waktu mau surprise, yang waktu pas Onyo lagi ngedance ya, latihan dance. Oke, okay, next. Ih. Ini ingat banget gue nih. Ini kalau nggak salah pas coveran sama Zara deh, lupa gue. Atau lagu baru sama Zara. Zara Leola, iya, anaknya Enda gitu. Oke, okay, next. Cinta kita melukiskan konser jilid 2. Konser jilid 3. Nah, kalau kayak gini nih, kalau lagi kayak gini lagunya kayak gini terus scene-nya kayak gini nih, ini kayak drama musikal masuknya. Lihat deh ya, perhatiin ya. Next. Cita sehingga siapa Tuhan pasti tahu. Gua nggak tahu itu di mana, dan ini udah bagian-bagian terakhir nih, gua ada yang agak-agak lupa, tapi gua ya udahlah, next. Terakhir. Cinta kita sejati. Oke, guys, selesai. Dan kalau menurut gue ini udah oke banget. Kalau menurut gue juga harus ditambahin aja sih ya scene-scene-nya ya. Karena menurut gue kalau misalnya lu mau bikin yang kayak gini, itu tuh scene-nya harus banyak gitu loh. Scene-scene kayak misalnya klip-klipnya gitu. Aduh, bahasanya gimana nih? Ya, pokoknya gitulah. Atau mungkin nantinya ada suaranya di tengah, lagi romantis atau apa gitu. Yang kayak unyu-unyu gemai-gemai tuh boleh gitu. Menurut gue ya, menurut gue. Tapi kalau emang menurut lu ini udah paling terkeren, ya nggak apa-apa juga gitu. Dan gimana menurut kalian? Apakah ini lumayan baper atau enggak? Ya udah gitu aja lah ya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe. Aku Ed Kerta Joseph, aka Joseph Pardede. I'm your big boy. Signing out. Yeay.